kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang warga hanyut di aliran Sungai Citarik, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung pada Senin malam kemarin. Hingga Selasa pagi, tim gabungan masih melakukan pencarian. Diduga korban yang berusia 70 tahun ini terpeleset saat hendak membersihkan kaki di pinggir sungai. Warga bersama tim gabungan dari Polsek dan Basarnas melakukan pencarian seorang warga asal Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, di aliran Sungai Citarik Selasa pagi. Warga yang terpeleset di aliran Sungai Citarik tersebut bernama Ahim, berusia sekitar 70 tahun. Menurut Kapolsek Solokan Jeruk, AKP Karyaman, untuk pencarian korban kepolisian dibantu warga dan Basarnas. Ahim diduga terpeleset ke aliran sungai saat hendak membersihkan kakinya. Awalnya beliau berdua dari sawah, ya, dari sawah, hujan turun, kemudian mau kembali ke rumah, namun sempat berteduh dulu, mencari tempat teduh, dan begitu hujan reda, melanjutkan perjalanan kembali, namun pada saat perjalanan korban, ya, Pahing namanya, alasan Pahing itu pergi ke turun ke sungai. Selain melakukan pencarian dengan peralatan manual, tim gabungan juga melakukan pencarian menggunakan perahu hingga jarak 1 km dari tempat kejadian perkara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.